Oke, check out. Lu pesan apaan? Oke, ke Pititen Cafe. Kita nak sarapan pagi di cafe. Kita. Ini nak makam, ziarah makam ni. Okey, lauk kita ini apa? Okey, nasi kuning, tempe, telur, kedil, dog. Ini sama power ni. Ini apa soto ya? Kubu. Kita ada roti, buah-buah, lengkung. Oh, apa ni? Kopi. Okay. Sedap kan? Sarapan pagi ini. Okay, kita nak bergerak ke Tanjung Pinang dan seterusnya ke Pulau Penyengat. Okay. Ryan akan stopkan kita di sini. Jangan lupa barang-barang di belakang sudah komplit semua. Turun, ikut saya menuju ke waiting room di Peri. Okay? Okay, jangan lupa barang-barang dalam bas segera bawa turun semua. Okay, jom. Bermula satu riwayat tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Sejak dahulu sudah termasuk segenap negeri. Rantau Melayu tapak budaya si Indra Sapi. Hai anak negeri, aduhai sayang merangkai pulau. Hai anak negeri, aduhai sayang kepulauan ri. Kita bertolak ke negeri megah, menjulang bakti tegakkan marwah. Laju perahu layar terkembang si raja api di bulan linggi. Biarpun badai datang menerjang, mundur selangkah jangan sekali. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Allah. Pagi ni kita nak bergerak ke Pulau Bintan dan seterusnya ke Tanjung Pinang dan ke Pulau Penyengat, insyaAllah. Hari ni program kita ziarah makam para wali, masjid-masjid Faramah dan juga
tempat-tempat yang menarik, insyaAllah. Segantang lada, tajuk digelar, nama diberi. Okey, kita nak masuk ke dalam bot. Assalamualaikum, Mak. Cek. Sudah cap, dah okey. Mana kita ambil gambar? Ha. Okey, sudah bergerak. Insya-Allah. Mam, sudah mam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Tapi sini nak pergi lagi. Terima kasih ya, bang. Terima kasih, bang. 15 minit ya? Okey. Okey, bu. Terus bu sana, bu. Kita ke rumah sana, bu. Hati-hati. Tengok bawah, tengok bawah. Tengok atas. Bukan ahli laut, bang, sudah asuh. Selamat datang, bu. Ya. Ke Pulau Bintan, bu. Kita ke sana, bu. Kita ke sana ya, pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ke sana ya. Kita mau foto. Ibu, kita kembali sana ya, Bu. Alright. Ya, Bapak ya. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Pak, selamat datang, Pak. Kumpul sana dulu, Pak. Selamat datang, Bu. Kumpul di sana, Bu. Kumpul sana. Sana, Pak. Sana, Pak. Oke. Pegang, pegang. Oke. Datuk menang kan datang ini. Heeh. Jadi baik je. Vaksin dia nanti. Alhamdulillah. Oke, kita kumpul di sana ya. Bapak, bapak-bapak, kita kumpul di sana, bapak-bapak. Ya, Pak, kumpul di sana, Pak. Bag semua dah siap. Ini bag satu. Okey, okay, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Jom. Ah, jom kita ke sana. Kita itu kiri-kiri. Ya,
pintu datangan. Total ni ya. Beliau dibawa pulang ke Riau untuk dimakamkan di Bukit Sungai Baru bergelar Marhum Sungai Baru. Opu Daeng Celak adalah adiknya keempat di kalangan pahlawan Bugis lima bersaudara, yang terdiri daripada Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewah, Opu Daeng Menabung dan Opu Daeng Kemasi. Opu Daeng Celak ini adalah anak Raja Bugis yang terlebih sangat baik parasnya, serta dengan sikapnya dan pahlawan rupanya. Opu Daeng Celak adalah yang di-Pertuan Muda Riau II yang memerintah dari tahun 1728 hingga 1745. Opu Daeng Celak juga adalah ayahanda kepada Raja Lumu, iaitu Sultan Selangor I
yang bertakhta dengan gelaran Sultan Salahuddin Shah. Opoda yang celak mangkat pada tahun 1745 dan dimakamkan di Pulau Bintan serta digelar marhum mangkat di kota. Di kawasan makam Opoda yang celak ini juga terletak makam isteri baginda Tekumanda Ibnu Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Maka dengan kehadiran 5 putera Bugis bersaudara ini, bertahanlah Islam sebagai agama rasmi bangsa Melayu Bugis dan kuasa Sultan Raja-Raja Melayu di tanah Melayu hingga sekarang. Al-Fatihah disedekahkan kepada 5 putera Bugis bersaudara ini dan keturunannya yang mempertahankan kedaulatan Islam dan Raja-Raja Melayu di tanah Melayu sehingga sekarang. Al-Fatihah. Okay, ini makam Dayan Celak, keturunan Tok Tan, keturunan ayah, iaitu bapa kepada Raja Sultan Selangor yang pertama, Sultan Selangor Raja Lumu. Inilah dia. Sama.